akan mereview perbandingan antara mesin spinner minyak dan juga mesin oven pengering. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk like, comment, share, subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya juga, dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian langsung aja untuk klik link yang berada di deskripsi video di bawah ini. Nah, untuk di belakang saya kali ini ada mesin spinner minyak dengan kapasitas 5 liter dan juga ada mesin oven pengering dengan kapasitas 10 rak 2 pintu. Nah, untuk materialnya sendiri, untuk mesin oven sendiri itu menggunakan material full stainless seperti ini contohnya. Nah, untuk depan belakang itu materialnya sudah full stainless juga, dan juga untuk materialnya daripada spinner minyak ini materialnya juga sudah full stainless. Dan cara pengoperasionalan daripada mesin ini, nah yang pertama itu mesin oven pengering bisa kalian gunakan untuk pengeringan semacam keripik, kerupuk atau apapun itu bisa juga, dan juga nanti akan di spinner minyak akan ditiriskan minyaknya menggunakan mesin spinner minyak. Jadi satu paket pembelian antara oven pengering dan juga spinner minyak. Dan juga untuk mesin oven pengering dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis, dilengkapi dengan power, serta ada timer yang bisa diatur hingga 10 jam, juga dilengkapi dengan thermal control yang bisa diatur hingga 110 derajat Celcius. Dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator, ada yang merah-merah dan juga berwarna hijau. Dan juga untuk yang mesin spinner minyak seperti ini dilengkapi dengan power otomatis seperti ini. Dan juga dilengkapi on off tombol penyalaannya dari mesinnya sendiri. Mesin spinner minyaknya sendiri itu dilengkapi dengan dinamo 360 watt, jadi untuk penggunaannya sangat cukup mudah dan juga sangat cukup efisiensi sekali. Dan juga untuk yang mesin pengering oven pengering seperti ini dilengkapi dengan handle pintu bagian depannya ini untuk pembuka dan penutupnya seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya sendiri dilengkapi dengan loyang full stainless, terdapat 10 loyang include, jadi terdapat 10 loyang seperti ini. Nah, untuk dimensi loyangnya sendiri itu 90 cm untuk panjangnya, setelah itu untuk levernya sendiri itu 45 cm. Dan juga untuk di dalam ovennya sendiri dilengkapi dengan dinding berlubang, nah itu berfungsi untuk pemerataan dari udara panasnya. Dan juga untuk dilengkapi dengan exhaust fan bagian atasnya sendiri, nah itu berfungsi untuk sirkulasi dari uap material yang kalian keringkan. Jadi untuk pengeringannya sangat cukup mudah dan sangat cukup efisiensi sekali. Nah, lanjut untuk mesin oven pengering seperti ini dilengkapi dengan selonding valve bagian belakangnya sendiri, nah itu berfungsi untuk pengamanan gas LPG kalian saat penyalaan dari mesinnya juga. Lanjut setelah itu ada kelebihan daripada mesinnya sendiri. Nah, lanjut untuk yang bagian dalamnya sendiri ini untuk mesin spinner minyaknya itu bisa di-knockdown bagian dalamnya tentunya. Seperti ini bisa kalian buka terlebih dahulu untuk penutupnya. Nah, untuk mesin spinner minyak sendiri itu bisa kalian buka seperti ini contohnya, terdapat tutupnya juga di bagian atasnya, dan juga untuk bagian dalam itu terdapat tempat sebagai penyimpanan untuk material yang kalian akan tiriskan. Jadi bisa kalian angkat juga untuk pengeluaran ataupun pemasukan daripada mesin spinner minyaknya ini. Seperti ini contohnya. Nah, itu untuk keunggulan daripada mesin kita atau kelebihan daripada mesin kita. Yang pertama itu untuk materialnya sudah full stainless, jadi perawatannya sangat cukup mudah. Dan juga dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis untuk bagian ovennya seperti ini. Dan juga untuk mesin kita dilengkapi dengan garansi 1 tahun spare part. Dan juga untuk pengirimannya sudah support ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, lanjut untuk mesin oven pengering kita dilengkapi dengan sistem overheating. Apabila suhu yang kalian atur itu sudah tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Apabila di bawahnya, maka pemanasannya akan menyala kembali. Jadi sistemnya itu mati nyala hingga timer yang kalian atur ini sudah tercapai. Nah, untuk mesin pengering kita memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada mesin pengering pertanian, ada bed dryer, standar rotary dryer, dan juga vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering serbaguna kami memiliki panas ruangan, ada yang tipe gas LPG dan juga tipe kayu bakar. Dan juga untuk mesin pengering makanan kami memiliki yang pertama ada samurai, setelah itu ada mesin oven cabinet contohnya seperti ini. Dan juga kami memiliki mesin burner kebab, setelah itu ada mesin spinner minyak seperti ini contohnya. Dan juga untuk mesin laundry kita memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada mesin tumble dryer, setelah itu ada lemari pengering, pengering karpet, pemanas ruangan, dan juga pengangkat sauna, terdapat juga mesin pengering helm dan juga pengering sepatu. Nah, terima kasih kalian telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan lupa aktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian tentunya. Nah, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.